Brown mengambil tulang berlari cepat. Tidak sengaja menabrak orang. Tulang terlempar. Ia pergi mencari. Kebetulan ada para tentara lewat. Ia tidak berani mendekat. Di saat itu, ia mencium wangi kue, membuatnya lapar. Satu tentara melihatnya, melempar kue ke arahnya. Brown memakan kuenya, tapi ia masih lapar. Diam-diam mengikuti tentara itu, ingin minta makan. Tidak disangka keputusannya, mengubahnya menjadi anjing tentara. Pemerintah pun apresiasi dengannya. Ini berdasarkan kejadian nyata. Terjadi pada tahun 1918. Brown datang, tapi dihalang dua tentara. Anjing masuk dari lubang ke markas tentara, lalu masuk ke dapur. Banyak daging, ia semakin lapar. Belum sempat makan, koki mengusirnya. Brown bergegas kabur, menabrak satu tentara, namanya Alex. Orang yang memberinya kue, Alex beritahu, ia sudah tidak ada kue lagi, mengusirnya. Tapi Brown malah duduk diam, tidak mau pergi, melainkan malah menggonggong. Komandan tentara menoleh, bertanya anjing siapa ini. Alex terdiam, tidak berani bicara, tapi Brown terus memandangnya. Komandan menyukainya, ia tidak menghukum Alex, malah menyuruhnya merawat baik-baik. Dengan ini, Brown tinggal di markas. Sudah ada rumah. Dari hari itu, setiap hari makan bersama Alex, tidak bersama. Setiap hari lihat pelatihan, ikut berlari, merangkak. Lama-lama, ia menjadi seperti tentara. Hari itu, pemimpin datang ke markas. Saat melihat ada anjing, ia menjadi marah, bertanya anjing siapa ini. Brown ketakutan langsung ke belakang Alex. Alex dengan tegas jawab punyanya. Alex memberi hormat. Brown juga ikut beri hormat. Pemimpin melihat ia terlatih, menyetujuinya untuk tinggal, sekaligus bergabung ke dalam perang, dan ikut pelatihan. Tak lama, hari perang tiba. Brown menemani Alex. Perang mengubah suasana menjadi seram. Kematian membuat mereka putus asa. Wajah para tentara ketakutan. Brown yang lincah menjadi pendiam. Saat tikus mencuri makanan tentara, Brown langsung mengusir tikus. Saat fajar, prajurit masih selamat. Tiba-tiba ada serangan dari musuh. Brown ketakutan. Setelah ledakan, Brown melihat ada tanah. Merasa ada sesuatu terkubur. Ia menggali tanah, menemukan sesuatu di dalam, lalu menggonggong, meminta bantuan. Tentara membawa tandu, bergegas datang, menemukan seorang tentara terkubur. Brown menyelamatkannya, nyawanya berhasil diselamatkan. Di saat ini, Alex pergi mengecek, menemukan musuh akan melempar gas. Mereka kembali untuk memberitahu hal ini, tapi menjadi sasaran musuh. Brown mencium bau musuh, mendorong Alex, berhasil lolos. Setelah melihat musuh, tidak ada peluru, mereka lanjut berlari, tapi musuh mengikuti mereka. Kuda kaget, panik, bahaya. Alex mengeluarkan masker, menyuruh Brown kembali. Brown paham maksud Alex, bergegas lari, kembali ke markas, berlari ke tentara, memberi kode masker. Tentara paham maksud anjing, segera beri peringatan, beritahu semua orang. Brown tidak berhenti, ia datang ambil masker, melempar ke tentara, semuanya berlari. Brown datang ke rumah penduduk, tidak berhenti menggonggong. Penduduk melihat ada gas, buru-buru mengambil masker, menutup jendela. Di saat itu, Alex kembali menangkap Brown, masuk ke gudang. Ia menyadari Brown tidak ada masker. Tentara lain mencari cara, ambil kain untuk menutup wajah Brown. Gas menyebar ke seluruh desa. Dengan bantuan Brown, tentara dan penduduk desa semuanya selamat. Gas menghilang. Para penduduk berterima kasih ke Brown, lalu bertanya namanya. Tentara bilang, namanya Brown. Dari situ, namanya sangat dikenal. Tapi di era perang, banyak korban. Brown dengar banyak tentara terluka. Ia dengan berani keluar, menghadapi serangan musuh. Mencari tentara yang terluka, menemukan mereka. Lalu menggonggong beri isyarat. Brown berdiri diam, agar tentara tahu lokasinya. Komandan perintah untuk menembak, mengeluarkan asap, menghalangi musuh, menyelamatkan tentara. Satu persatu berhasil selamat. Lokasi perang selanjutnya, Brown tak berhenti menggonggong, tapi mereka tidak mengerti maksudnya. Brown berlari ke samping Alex. Alex juga tidak mengerti maksudnya. Brown mengambil topi tentara, menyuruh cepat pakai. Tentara nurut. Tembakan mendadak, suara ledakan. Brown mencari dan menyelamatkan tentara.
Di saat itu, tentara melihat tiga musuh menyelinap dari belakang. Ia dan Alex diam-diam menyergap. Brown menggonggong ke musuh, menarik perhatiannya. Tak disangka itu berhasil. Mereka ikut berlari mengejarnya. Alex berhasil menangkap mereka. Alex merasa Brown sangat berani, tapi perang berlanjut. Tiba-tiba, musuh melempar granat. Belum sempat bereaksi, Brown mengambil granat. Terdengar ledakan. Alex datang, melihat tubuh Brown terluka. Alex memeluk Brown, meminta bantuan ke dokter. Tapi dokter malah bilang sedang sibuk. Itu hanya seekor anjing. Alex beritahu, ini bukan hanya seekor anjing, tapi teman tentara. Brown menyelamatkan aku, juga bantu tentara lain. Tentara lain juga ikut bicara. Dokter setuju menyelamatkan Brown, menaruh Brown ke mobil. Di saat itu, Alex kangen dengan Brown. Terkadang berhalusinasi. Hari itu, Brown bisa berjalan. Ia diam-diam datang, menemui Alex. Melihat Alex yang terbaring lemas. Saat Alex melihatnya, ia pikir ini hanya halusinasinya. Lalu pulang kembali ke rumah. Penduduk melihat mereka, semuanya bertepuk tangan. Tak lama, mereka kembali ke medan perang lagi. Komandan perintah untuk serang. Serangan ini memaksa musuh mundur. Saat ini, Alex melihat dua orang musuh. Di kesempatan ini, tiba-tiba ada suara alarm. Perang berakhir. Brown sangat hebat, mendapat apresiasi, menjadi tentara. Ia kemana-mana ikut tentara, lalu kembali ke markas. Semua penduduk menyambut, bersorak ke mereka, menjadi pahlawan mereka. Film berakhir. Sampai bertemu lagi.